Bang, bang. Oh, ada apa bang? Lagi ngapain nih? Oh, silakan masuk. Oh, ada. Ini lagi baca-baca. Oh, artikel baca-baca ini ya. Ramadan. Ya, benar-benar nah, ini kita harus banyak belajar bang ya. Pelajaran gitu. Jadi kita harus pengen tahu bang. Banyak-banyak baca. Pengen tahu nih. Selamat. Apa sih? Bacain nanti ya. Bekal nanti. Pengen tahu lah. Bulan puasa gitu. Apa aja yang harus dipersiapkan? Iya. Gimana kabarnya bang? Oh, baik ya. Bang, kabarnya baik. Ada perlu apa nih? Main aja bang, main. Oh iya. Iya bang. Ya nanti diperhatikan. Bisa. Nanti kita. Ini aku partiin. Tunggu ini ya, tunggu informasi lagi ya. Sambil makan ini bang, sambil makan mie ya. Oh iya. Makan mie bang ya. Nanti saya aku bacain oh, ya. Bang. Aku bacain ya mengenai artikel bekal untuk menghadapi bulan Ramadan apa aja ya. Nanti bacain. Nanti perhatikan ya. Benar bang. Nanti bacain ya. Apa? Oke. Mie-nya pakai plastik supaya nggak tumpah. Ada 4 hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan agar nanti di bulan Ramadan kita sudah siap menjalani puasa, menjalani ibadah-ibadah di malam harinya seperti tarawih, tadarus ya. Yang pertama kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita bertaubat dari segala dosa dan ketiga, yakni kita bekali ilmu mengenai ilmu pengetahuan tentang bulan Ramadan. Ya. Lantas yang keempat itu kita harus sehat jasmani dan rohani. Panas. Jadi kita bekali diri kita. Mie sama telur sama sawi. Lanjut enggak nih? Lanjut. Oke. Okay. Lanjut ya. Dengerin, perhatikan. Panas euy. Bekali kita dengan 4 perkara, oke? Okay? Jadi jangan sampai kita ketika kita bulan Ramadan kita stamina lemah dan keilmuan pun tidak ada sehingga bila kita menghadapi bulan Ramadan kalau ilmu tidak ada maka akan semena-mena di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan ibadah puasa dan persiapkan yang utama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lantas kita harus senantiasa beristighfar dari segala dosa agar di bulan Ramadan kita mendapatkan kemudahan dan senantiasa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah untuk senantiasa kita bertaubat dari segala kesalahan dan dosa. Demikianlah maka dapat kita perhatikan ya. Jadi kita harus dipersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan ya dengan 4 perkara minimal ya. Ingat ya, pertama kita bertaubat, bertakwa ya. Lantas kita bekali dengan ilmu mengenai perihal bulan Ramadan. Lantas kita pun harus mempersiapkan jasmani rohani agar fit ya untuk menghadapi bulan Ramadan. Ngerti enggak? Apalah ya? Ingat-ingat 4 perkara itu tersebut ya. Bekal kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Bang, ini bang. Oke, terima kasih ya. Mari ya.